Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku sebenarnya pengen promosiin Shopee Affiliate. Jadi ini tuh kayak rutinitas aku untuk selalu nge-share link Shopee Affiliate. Karena lumayan ya, ketika kita rajin banget share link Shopee Affiliate, itu bakalan banyak banget yang klik, dan walaupun yang order cuman beberapa persen doang gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip, karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua, khususnya pemula ya, teman-teman. Oke, masuk dulu ke Shopee karena aku bakalan pilih dulu produknya. Nah, ini adalah produk yang tadi udah aku cek ya. Jadi sekarang itu lagi ngehits banget flat shoe sling bag ballerina kayak gini. Ini adalah fashion import. Nah, jadi ini tuh lagi booming banget dan lagi banyak banget yang nge-reviewin produk ini. Kemudian untuk dilihat dari penilaiannya udah oke banget ya, 4,8, dan ini juga udah star seller. Dan dari toko newfashion.id itu sekarang udah star seller. Kita bisa share linknya sekarang juga. Nah, di sini ada panah, kita akan salin tautan. Kemudian kita akan bag. Aku bakalan share ke Facebook terlebih dahulu ya. Karena biasanya tempat aku share yang sering banget itu di Facebook. Kita masukin, aku mau masukin fotonya 4. Dan aku infoin tadi juga, kalian sebelum salin link itu kalian download dulu gambarnya ya, teman-teman. Karena di Facebook itu kita bakalan share gambar. Terus setelah itu kalian tinggal tulis caption. Untuk caption terserah ya, yang penting menjual dan menarik gitu loh. Oke, caption udah. Kemudian tempel dan posting. Kita tunggu beberapa saat untuk postingannya. Kemudian selain di beranda, aku biasanya nge-share di Reels juga. Kita cek ya untuk linknya apakah udah bener atau belum. Nah, untuk link kalian tuh harus wajib banget ya untuk cross-check. Nih, udah bener ya. Link yang tadi aku share itu memang sepatu ini. Nah, untuk link, aku infoin kalian wajib banget cross-check. Karena takutnya linknya itu mati ya, atau warna hitam nggak bisa diklik. Nah, kalau warna biru gini, ini udah bener. Terus satu lagi, aku mau nge-share di Reel. Kayaknya fotonya yang ini aja deh. Terus klik selanjutnya. Oke, kemudian tempel. Bagikan. Nah, kalau misalkan kalian punya grup yang berbayar atau misalkan yang gratis, itu kalian bisa juga gitu. Nah, ini untuk Reel. Ini untuk linknya. Nah, untuk linknya juga udah oke ya, udah bisa diklik. Next, kalau misalkan nih aku udah beres dari Shopee, aku bakalan langsung share produknya di Instagram. Karena sosial media yang aktif banget aku pakai,
Itu untuk share link biasanya aku Facebook, kemudian Instagram dan WA. Kalau YouTube itu aku selalu sih ya, maksudnya setiap posting video itu pasti aku bakalan ngelampirin link di description box gitu. Aku mau buat cerita, tinggal masukin satu foto. Aku mau masukin fotonya satu lagi. Kemudian tulis caption. Nah, kalau misalkan mau ganti warna, bisa pakai ini. Oke, sudah. Tambahin tautannya di sini. Sip, kayak gini kita posting. Mudah banget sih ya untuk share link di Facebook dan di Instagram. Dan itu tuh kayak benar-benar memudahkan juga untuk pembeli ya teman-teman. Karena kalau di Facebook ataupun di Instagram itu linknya tuh udah link hidup gitu loh. Jadi ketika kita nge-share produk itu orang udah bisa langsung klik linknya dan langsung bisa mengantarkan dia tuh ke tokonya langsung gitu. Beda kayak kita promosi di TikTok, promosi di, kalau di TikTok kan kita masuk link bio ya. Kemudian kayak promosi di Reel Instagram juga sama, itu masuknya kayak ke link bio gitu. Jadi orang kadang ada yang males ya buat masuk ke link bio gitu. Nah kalau di beranda atau di kalau di beranda Facebook dan di cerita Instagram itu tuh langsung mengarahkan pembeli ke tokonya gitu. Nah kayak gini, klik aja tautannya, terus ini tuh langsung menuju ke tokonya tuh. Jadi orang kalau misalkan mau beli, mereka bisa dengan mudah langsung menuju ke linknya gitu. Jadi orang gak usah masuk link bio dulu, pilih dulu nomor berapa dan lain-lain gitu. Jadi ini tuh benar-benar memudahkan banget ya buat teman-teman yang mau beli, atau misalkan buat orang-orang yang mau beli, mereka bisa langsung klik linknya dan kemungkinan orang check out juga ya lumayan banyak gitu. Karena kalau share link seperti ini itu gak ngeribetin orang gitu loh. Nah oke teman-teman, itu dia ya rutinitas aku untuk nge-share link dengan mudah dan gampang banget di Shopee Affiliate. Jadi buat teman-teman yang mau naikin komisi, wajib banget nge-share produk di Facebook dan Instagram seperti ini. Karena kalau nge-share seperti ini tuh gak ngerepotin harus diudat edit terlebih dahulu. Langsung aja deh post gambar, kemudian tempel linknya, dan kemudian kita tinggal tunggu orang check out. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.